Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bertanya, sekarang banyak sekali lembaga pembiayaan yang mengatasnamakan syariah. Pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah sebenarnya kaidah dalam mencicil kredit yang syar'i dan terbebas dari tipu daya riba? Ustaz, mohon penjelasannya. Ya, ini pertanyaan bagus, di mana banyak orang menggunakan kata syariah itu sebagai daya jual di negeri Muslim seperti negeri kita. Ya, tetapi kita yang sebagai Muslim jangan tertipu dengan pola marketing seperti ini. Kita pelajari syariat kita dengan baik, agama kita dengan baik, sehingga kita tidak tertipu dengan slogan-slogan kosong tersebut. Lalu bagaimana kita mengidentifikasinya? Kita tanyakan ke dia. Dia mengatakan kami lembaga pembiayaan kredit syariah. Tanyakan. Yang Anda, kalau saya datang dan butuh rumah, yang Anda serahkan ke saya uang atau barang? Kalau dia katakan kami wakilkan kepada Anda untuk membeli, ya, berarti uang. Nanti kemudian kamu bayar berlebih, cicil. Bila terlambat, ya, sebagai kompensasinya kamu harus bayar gharam untuk takhir, denda keterlambatan. Ini berarti tidak ada bedanya dengan riba. Kalau dia mengaku, dia adalah syariah. Ya, karena tidak ada jual beli. Yang diserahkan uang, dibayarkan uang berlebih, namanya riba. Tapi kalau dia mengatakan, apa yang Anda butuhkan, kami beli terlebih dahulu. Sama seperti Anda datang ke toko di pasar atau toko tetangga, Anda ingin beli beras umpamanya 100 kilo karena Anda mau kondangan atau segala macam. Di toko itu sedang tidak ada. Apakah toko menjual? Biasanya toko nggak menjual. Toko langsung mengatakan, sebentar Pak, nanti sore insya Allah barang datang. Begitu atau tidak biasanya toko? Ya, tapi kalau di yang pembiayaan tadi, mereka langsung jual pada barang belum mereka miliki. Kalau seperti tadi dia mengatakan lembaga pembiayaan, Bapak butuh apa rumah? Ya, speknya seperti apa? Seperti ini. Sabar ya Pak, kami beli dahulu. Kami beli dulu, kami miliki. Ya, setelah mereka beli dan mereka miliki, dipanggil Anda lagi. Bapak jadi beli apa tidak? Anda bilang, ya jadi, tapi nggak bisa tunai. Ya udah, nggak masalah. Dengan mencicil. Berapa kali cicilan? Sekian. Diambil keuntungan haknya dia. Kemudian, tidak ada denda keterlambatan atau pertambahan dari angka yang disepakati, nominal disepakati bila terjadi keterlambatan pada salah satu angsuran. Maka ini halal insya Allah Ta'ala. Ya. Walaupun dia tidak mengatakan kredit kami syariah. Karena yang syariah itu adalah al-imratu fil uqudi bi al-haqa'iki wal-ma'ani la bil-alfadhi wal-mabani. Yang dilihat, yang ditinjau dalam akad itu adalah hakikat dan maknanya, bukan lafaz dan bentuk luarnya. Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya demikian.